Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia menggelar seminar bertajuk Kebangkitan Pendidikan Nasional, Kecerdasan Buatan, dan Disrupsi Pendidikan. Seminar ini dihadiri langsung oleh Ketua Ikatan Alumni UPI, Enggar Tias Tolukita. Ketua Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia, Enggar Tias Tolukita, hadir di seminar Kebangkitan Pendidikan Nasional, Kecerdasan Buatan, dan Disrupsi Pendidikan. Enggar Tiasto berharap pendidikan di berbagai daerah di tanah air dapat disetarakan. Ditegaskan Enggar, pendidikan antar satu daerah dengan daerah lainnya harus sama, walaupun kenyataannya perbedaan itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Enggar meminta pemerintah pusat untuk melihat perbedaan itu dan kondisi di seluruh daerah, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Disparitas pendidikan dan fasilitas itu sesuatu yang nyata. Kita meminta betul pada pemerintah untuk mempercepat kesetaraan ini. Akses yang bisa didapatkan oleh masyarakat dan murid, khususnya di berbagai daerah, itu harus diupayakan sama. Tolong lihat disparitas yang ada. Karena Republik ini bukan hanya di ibu kota, Jakarta, tetapi begitu besar. Dan ini yang merupakan tantangan yang terbesar. Profesi guru itu juga menjadi catatan sendiri, karena kalau tidak segera dievaluasi dan ditingkatkan, siapa yang mau ngajar? Siapa yang mau jadi